Kalau hatimu sedih, AA jadi obatnya. Jika jiwamu sedih, AA menghibur hati. Setiap hari senang, karena AA beria. Hati jadi tenang, AA jadi teman siang dan malam. Gala-gala ulat bulu. Ambil AA aja yang ambil. Thank you, AA. Yay, ketemu. OMG! Ah, itu di tangan. Kalau makin digaruk makin gatel cintaku. Tapi gatel banget, Ma. Padahal tangan AA udah dicuci pakai air hangat dan sabun tadi. Kenapa masih gatel ya, Tante Gigi? Karena bulu-bulu di ulat bulu itu sifatnya memang beracun. Makanya bikin gatel lumayan lama. AA, ini Om Mary beli salep pereda gatel. Aku kesel sama ulat bulu. Eh, tapi AA tahu nggak, ulat bulu itu nantinya bakal jadi kupu-kupu loh. Iya, hampir semua ulat bisa jadi kupu-kupu, dan ulat bulu itu salah satunya. Punya buku ensiklopedia kayak gitu? Metamorfosis artinya proses perubahan bentuk hewan. Yuk kita baca sama-sama biar kalian paham. Wow, beautiful! Anak-anak sini. Ih, musuhnya AA. Dengerin mama dulu, AA. Ulat bulu tadinya berbentuk telur seperti itu. Kemudian telurnya menetas dan menjadi larva atau yang kalian sebut ulat bulu ini. Wow, amazing. Ulatnya makan banyak banget. Kayak dodo aja deh. Ulat bulu itu banyak jenisnya. Yang warnanya cerah seperti ini menandakan kalau racunnya berbahaya. Makin banyak warnanya, makin berbahaya. Kalau gitu harus langsung dibasmi kan, Mah? Eh, bukan berarti harus langsung dibasmi, tapi dihindari aja sebisa mungkin. Nah, ulatnya udah makan banyak. Sekarang ulat akan mengeluarkan cairan seperti benang tipis dan mulai membungkus dirinya sendiri. Hah? Dia berubah jadi kepompong ya, Tante? 100 buat Kevin. Nah, selama jadi kepompong, ulat akan puasa makan 21 hari. Kasian, gak bisa makan. Sabar ya, ulat bulu. Setelah 21 hari, kepompongnya akan robek dan keluarlah butterfly. Wah, padahal tadinya dia cuma ulat bulu. Ih, Om Mary.
Hehehe, maaf ya, A. Kupu-kupu itu membantu penyerbukan tanaman. Nggak perlu ditangkap. Wah, baik banget ya kupu-kupu. Makanya jangan ditangkap ya kupu-kupunya. Sekarang kalian cukup menikmati keindahan kupu-kupu di alam bebas. Wah, ada kupu-kupu pelangi. Thank you, A. Di, GR. Bukan kamu tahu, tapi kupu-kupunya. Begitulah metamorfosis kupu-kupu. A'a udah gak gatel-gatel lagi, mah. Itu karena ulat bulunya gak terlalu berbahaya. Makanya gatalnya hilang dalam beberapa jam. Iya kan, Tante Gigi? Betul sekali. Nah, sekarang siapa yang mau gambar kupu-kupu? A'a!